Okay, good morning semua. Saya adakan kelas sedikitlah untuk habiskan satu topik pagi pagi ini. So kita dah belajar tiga bab, bab satu, bab dua dan bab tiga. Kalau anda masih ingat, bab satu adalah tentang alat keselamatan di magma, pemadam api dan sebagainya. Bab dua, kita belajar dua teknik bantuan kecemasan. Satu adalah CPR, satu lagi adalah Heimlich manoeuvre. Dan untuk bab tiga, kita dah belajar termometer, kita belajar tentang termometer, lagi belajar tekanan darah, belajar BMI, belajar kadar denyutan nadi. Okay. Dan sekarang kita akan masuk kepada bab empat, iaitu teknologi hijau dalam melestarikan alam. Okay, melestarikan alam. Okay, so kita tahu apa itu teknologi. Okay, teknologi seperti sekarang kita ada teknologi handphone, kita ada teknologi komputer, kita ada teknologi astro, baik sebagainya, okay, internet, semua ini adalah berkaitan dengan teknologi, okay. Dan hijau, okay, apa maksud teknologi hijau? Kenapa kita adakah masuk teknologi ini dia ada warna? Okay, nanti kita akan tengok apa dia sebenarnya, okay? And then dalam melestarikan, okay, apa maksud melestarikan? Maksudnya kalau kita cuba tengok alam sekitar, okay, kita sekarang ada kuarantin, okay, kuarantin di rumah kan, kita tak boleh keluar. Kita adakan PKP, okay, perintah kawalan pergerakan kan. So, bila kita mengurangkan aktiviti harian kita seperti aktiviti kilang, aktiviti kenderaan dan sebagainya, maka kita nampak bumi dia nampak macam cantik sikit. Okay. Kenapa? Sebab kurang pencemaran kan. Okay. So, melestarikan, lestari. Perkataan lestari ini maksud apa? Maksudnya, kita boleh kekalkan. Okay. Kekal. Faham tak apa maksud kekal? Okay. Maksudnya lama. Supaya alam sekitar kita boleh lama, lama hidup. Dia tak akan rosak dengan cepat. Okay. Kita tak tahu bila bumi, satu hari nanti bumi akan musnah, akan mampus. So, apa yang kita buat adalah kita cuba protect kita punya bumi supaya kita dapat kekal hidup, kekal berfungsi untuk manusia dan juga tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Okay. Alright. So, kita tengokkan satu video. Okay, kita tengokkan satu video. Okay, so kita cuba tengok video ni. Nah, bukan hanya di Palangkaraya, masalah polusi udara juga dihadapi warga Jakarta. Bahkan dari ini data situs di Indonesia, Indonesia Jakarta. Jakarta menempati kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Indonesia menyebut pemerintah belum berhasil mengendalikan sumber polusi. Asap kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan musim kemarau. So, ini adalah keadaan Jakarta. Okay, Jakarta pada waktu siang. Kita boleh nampak udara dia sangat tidak bersih. Okay, kenapa? Sebab kalau di Jakarta, satu bandar yang sangat sangat maju, sangat berkembang pesat, yang banyak kenderaan, banyak kilang dan sebagainya. So, kita nampak banyak pencemaran udara telah dihasilkan. Okay. So, sebenarnya kalau kita nampak udara dia, dia punya level macam ini, kita akan rasa tak selesa kan. Okay. 老師看不到我在做什麼,我在看錄影。 Lan. Abulan, Yuda. Ini selalu buruk gitu ya. Harusnya ada langkah-langkah preventif untuk mencegah itu. Atau pemerintah di sebenarnya nggak cuma di Jakarta saja ya, sekitar Jakarta juga buruk gitu ya.
untuk meminta masyarakat untuk mengurangi beraktivitas di luar ruang ataupun terhadap kelompok yang rentan untuk memakai masker sebenarnya ya, kalau kondisinya kayak begini, karena pemerintah kan juga tidak mampu untuk mengendalikan si sumber polusinya. Ya kalau tidak mampu ya sudah. Yang mencapai 189. Sudah nampak sebenarnya bandar ini sangat sibuk. Okay, bandar ini sangat sibuk, banyak kenderaan, banyak kereta. So dia menyebabkan pencemaran udara yang sangat buruk. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah kita gunakan teknologi hijau. Okay, katakan kalau kita tak gunakan kenderaan yang keluar asap, kita gunakan kenderaan seperti ini. A German startup is in the final stage of developing a charging system for an all-electric vehicle with solar panels to top up the battery as you drive. Sono Motors says the Sion car can be charged from conventional power outlets, solar power, or other Sions. Vehicle has 330 solar panels. Okay, anda cuba perhatikan atas ni semua apa sebenarnya? Dia adalah solar panel. Okay, solar cell ini dia untuk memerangkap tenaga solar, tenaga daripada matahari. So, tenaga-tenaga ini dapat disimpan di dalam kereta. Oleh itu, kita tak payah guna petrol untuk bakar dan untuk menghasilkan tenaga bagi menggerakkan kereta and dia punya engine. That means you can charge it while you drive. One downside will be that the Sion will only come in one color, black. That's so that the solar panels work. The Sion will go on sale in the second half of 2019. And already has around 5,000 euros. It will cost around 16,000 euros without the battery, which can be bought for an extra 4,000 euros. Okay, so sebenarnya ini adalah salah satu contoh teknologi hijau. Apa maksud dia? Maksudnya kita cuba buat something supaya kita dapat protect kita punya bumi. Kita tak dapat, tak akan menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar. Okay. Right. So, kita kembali kepada slide ini. So, 4.1 adalah kelestarian alam sekitar. So, untuk topik ini, kita perlu faham apa itu teknologi hijau dan kenapa dia penting sangat. Dan kedua, kita cuba hubung kaitkan kecekapan tenaga dengan teknologi hijau. Dan akhir sekali, kita cuba kena pastikan sektor-sektor dalam teknologi hijau. So, apa maksud teknologi hijau? Dia adalah inisiatif. Inisiatif maksudnya satu cara. Okay? Ialah satu cara. Cara yang diperkenalkan untuk mengembalikan kesedaran manusia. Maksudnya kita nak manusia tahu. Okay, sekarang kita punya alam sekitar sangat buruk. So, kita nak manusia tahu supaya kita perlu buat something supaya untuk menyelamatkan bumi kita. Okay, itu adalah teknologi hijau. Okay. Jadi, apakah konsep dia sebenarnya? Kita cuba menggunakan pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi. Okay, contohnya, kita cuba guna cara lain okay, untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okay, kita tak mahu asyik bakar saja, bakar bahan api. Kalau bakar, dia akan banyak pencemaran. So, mungkin kita guna cara lain. Contohnya, kita guna tenaga hidro, tenaga air, tenaga angin, supaya kita dapat menghasilkan tenaga elektrik. Dan kenapa? Kita harap kita tak akan menyebabkan kesan yang negatif. Okay. Bayangkan kalau pencemaran udara berlaku seperti tahun lepas kan. Okay. Bila pencemaran udara yang sangat serius, dia akan menyebabkan kita susah nafas, kita tidur dalam keadaan tak selesa, tak sihat, dan mungkin ada yang menyebabkan kematian. Okay, kematian mungkin berlaku. Jadi, teknologi hijau ni adalah satu cara untuk kita dapat menjalankan aktiviti kita dengan cara yang lebih baik. Okay, so apa kepentingan dia? Kepentingan dia adalah kita harap melalui teknologi hijau dapat mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Kita tak mahu nanti bila kita besar, anak-anak kita, cucu kita dah dapat
oksigen yang banyak, yang cukup, terdapat udara yang segar, terdapat tanah yang bersih. So kita harap kita dapat mengekalkan kebersihan, keceriaan bumi. Dan kita ingin mengurangkan pengeluaran karbon. Sekarang semakin banyak kereta. So kita tak mahu banyak pengeluaran karbon dioksida ini dan menyebabkan udara kita tidak bersih. Dan seterusnya, kita ingin meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia. Sekarang semua manusia, hampir semua manusia dapat guna internet, dapat hidup di bawah lampu, cahaya sebagainya. Okay, semua ini perlukan tenaga, okay, perlu energi. Tapi kita tak mahu sebab kita gunakan banyak energi menyebabkan kesan negatif. Dan selain itu, kita ingin menjimatkan penggunaan sumber asli negara. Okay. Dan akhir sekali, kita harap boleh menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Maksudnya, ia boleh diguna semula. Okay, contohnya tenaga solar. Tenaga solar ini, dia daripada matahari. Matahari memang hari setiap hari dia akan ada. So, kita dapat menggunakan sumber tenaga daripada matahari untuk tukar kepada tenaga lain. Okay. So, ini adalah contoh tenaga teknologi hijau dalam kehidupan. So, kita guna kenderaan tenaga solar. Okay. Supaya kita tak payah guna bahan api fosil. Contohnya petrol, diesel sebagainya. Okay. Sumber tenaga angin untuk menjana tenaga. Okay. So, sebenarnya kerajaan kita telah memperkenalkan satu dasar. Dasar ini adalah dasar teknologi hijau kebangsaan. Okay. Dasar ini adalah dasar baru untuk memperkenalkan, mempromosikan teknologi hijau di Malaysia. Okay. Kerajaan nak memupuk, menggalakkan kita supaya kita tahu, oh, ada teknologi hijau ni, dia sangat penting. Okay. Penting untuk manusia. So ada empat tonggak. Okay, apa maksud tonggak? Kalau daripada maksud lain, dia adalah aspek. Okay. Aspek yang penting untuk tonggak dasar teknologi hijau. Okay, ada empat. First sekali adalah tenaga. Kita harap kita dapat mempromosikan kecekapan tenaga. Maksudnya, kalau kita guna tenaga yang berapa, kita dapat menghasilkan berapa tenaga. That means, contohnya, kalau saya makan 100, maka bila saya buat kerja pun dapat 100 juga. Saya tambah nanti saya makan 100, tetapi bila saya buat kerja hanya 20 saja. Okay, tak bagus kan? Saya mesti gunakan berapa tenaga dan juga come out dengan berapa tenaga yang lebih kurang sama kan? So, itu adalah kecekapan. Okay, dan untuk alam sekitar, kita harap kita boleh protect kita punya alam sekitar. Protect pokok, tumbuhan, udara, tanah. Kita dapat protect alam sekitar. Dan untuk ekonomi, of course kita harap kita dapat menambah ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Kalau kita dapat menggunakan teknologi hijau ni, mungkin kita dapat lebih banyak duit. Okay, duit untuk negara. Dan akhir sekali untuk sosial. Kita harap bukan sahaja kita dapat menjimat tenaga, tapi kita dapat meningkatkan kualiti hidup. Kalau bayangkan, satu hari nanti semua orang guna kereta solar. Tak ada lagi kereta petrol. So, bila kita guna kereta solar, so udara akan semakin bersih. Jadi, kita pun hidup dengan ceria, hidup dengan sihat. Okay, so ini adalah empat tonggak dasar teknologi hijau. Okay. Jadi, apakah kecekapan tenaga, penggunaan tenaga yang kurang bagi menjalankan sesuatu kerja pada kadar yang sama atau lebih? Maksudnya, saya gunakan sedikit kerja sahaja. Okay. Contohnya, kalau saya mahu gali tanah. Okay. Saya mahu gali tanah. Okay. So, tanah ini, tanah. Kalau saya mahu gali tanah, kalau orang tradisional, dia guna apa? Okay. Dia guna cangkul ke dan apa penggali dan sebagainya kan.
Tapi kalau teknologi sekarang kita ada kereta kan, kereta untuk menggali tanah dengan lebih senang kan. Okay, so maksudnya kita gunakan teknologi supaya dapat menjimat tenaga untuk membuat kerja yang lebih banyak. Dan of course kita tidak harap dapat bila kita gunakan tenaga, ia tak akan menjejaskan keselesaan atau hasil yang diingini. Okay. So kalau kita gunakan teknologi hijau, apakah kebaikan dia? Oh, pertama sekali kita dapat jimat sumber tenaga. Okay, jimat sumber tenaga. Dan kedua, kita dapat improve kita punya ekonomi. Dan ketiga, kita tak akan menghasilkan banyak sampah. Okay, mungkin sampah-sampah ini kita boleh tukar kepada sesuatu yang lebih bagus. Okay. Sampah itu kita boleh gunakan untuk menghasilkan tenaga. Okay. Contoh kalau sampah itu, kita tak mahu just buang atau bakar saja. Bila kita bakar, sampah yang dibakar itu mungkin dia boleh menjadi satu tenaga untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okay, itu contoh dia. So biasanya dekat alat ada label macam ini. Okay. So yang ini star-star maksudnya sama ada berapa star dia dapat menjimat tenaga. Kalau 5 bintang maksudnya bagus lah. Okay. Kalau 1 bintang maksudnya tak bagus. Dia tak berapa jimat tenaga. Okay. And then ini adalah maklumat model dia. Okay, contohnya Panasonic, apa elektronik dia. Dan ini adalah apa dia punya jenis produk. Okay, peti sejuk ke, electric kettle ke dan sebagainya lah. Okay. And then, yang ini adalah berapa yang dia akan dia gunakan dia punya tenaga untuk setiap tahun. Okay, berapa yang kita akan guna. Okay, lepas tu perbandingan tenaga dengan motor biasa. Okay, so berapa jimat? Okay, so produk ini menggunakan 24% kurang tenaga daripada produk biasa. That means dengan kerja yang sama, I want the same product. Tapi bila saya guna produk ini, dia dapat jimat banyak tenaga. Okay. Okay, so akhir sekali, saya pun tak mahu bincang banyak. So, ini adalah satu contoh. Contoh indeks bangunan hijau. Okay, yang ini dekat Malaysia. Okay, so Malaysia dapat menang satu award. Okay, di mana ini adalah masjid. Masjid di Cyberjaya. Dia menggunakan teknologi hijau untuk menghasilkan ciri-ciri yang bersifat alam. Mari kita tengok contoh ini. Okay, so ini adalah masjid, okay, yang special. Okay, first mosque in the world, maksudnya di dunia ini. Okay, di dunia ini masjid yang paling pertama untuk menang anugerah ini. Okay, apa yang sangat special untuk masjid ini ya? Okay, the most water harvesting system effectively act as an irrigation for the landscape surrounding the mosque. So, dia ada satu sistem untuk air supaya dapat menjadikan landscape mengelilingi masjid tersebut. So, air hujan tu digunakan untuk sembahyang dan juga untuk washroom, toilet. So dekat atas dia punya atap ada 800 solar panel. Okay, dia punya solar cell untuk ambil tenaga matahari. Dan dia ambil tenaga matahari untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okay, so dia tak payah guna tenaga elektrik daripada sumber lain. Dia terus ambil daripada matahari and then dia dapat tukar kepada tenaga elektrik. Okay.
dan sebenarnya dia punya design cukup untuk ventilation. Ventilation maksudnya pengudaran dan juga natural lighting. Maksudnya tak payah ada lampu. Okay, lampu. Dia punya design cukup menyebabkan dia punya suasana, dia punya prayer hall semua ni cerah. So ini adalah mudra yang telah dimenang oleh masjid. Okay, you can see. Okay, so ini adalah satu contoh bangunan hijau yang di mana dia menggunakan teknologi hijau supaya dapat mesra alam. Dia tak akan menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar. Okay, so it's very good. Okay, so kembali kepada slide kita. Slide kita. Okay. So, jadi banyak iklan, kempen diperkenalkan untuk jimat tenaga. Okay, so last kali kita tengok kepada sektor dalam teknologi hijau. Okay, kita akan tengok satu-satu daripada topik 4.2 hingga topik 4.6. Okay. So, untuk bab ini kita lebih fokus pada sektor tenaga, sektor pengurusan sisa dan air sisa, sektor pertanian dan sektor pengangkutan. Okay. Kita akan tengok empat ini. Okay. Jadi, selain daripada sektor tenaga, sektor ini, sektor pertanian, sektor pengangkutan, dan juga ada sektor TMK, sektor bangunan, sektor perindustrian dan pembuatan. Nanti kita akan tengok satu-satulah. Okay. So, untuk hari ini, apa yang anda kena tahu adalah, okay, pertama sekali, apa itu teknologi hijau? Okay, dia adalah satu cara untuk kita protect kita punya alam sekitar. Okay. Inisiatif yang diperkenalkan untuk mengembalikan kesedaran manusia terhadap kelestarian alam. Okay. Ini adalah first yang anda kena tahu. Okay, first, apa itu teknologi hijau? Okay, dan kedua, kenapa dia penting? Okay, kenapa penting? Supaya dapat jimat tenaga, dapat jimat sumber, dapat mengatasi masalah alam sekitar, dapat meningkatkan tahap kesihatan dan sebagainya lah. Okay, ini adalah kepentingan dia. Okay, ada lima. Dan apakah contoh? Okay, berikan contoh. Contohnya kereta solar. Okay, sumber tenaga angin. Okay, dan apakah empat tonggak dasar teknologi hijau? Okay, ingat empat ini: tenaga, alam sekitar, ekonomi dan sosial. Okay, so kalau you nak ingat, boleh ingat E A T S. Okay, eats, makan lah, makan. So eat adalah ekonomi. Okay, ekonomi, alam sekitar, tenaga dan sosial. Okay, EATS. Dan akhir sekali, apakah sektor-sektor? Okay, ingatkan beberapa: tenaga, pengangkutan, pertanian dan penghutanan, pengurusan sisa dan air sisa, bangunan, perindustrian dan pembuatan, dan TMK, teknologi maklumat dan komunikasi. Ini maksudnya ICT ya. Ini maksudnya ICT. Okay, so itu adalah tentang topik 4.1. Okay, so untuk next hari Ahad kita akan tengok sedikit latihan-latihan lah.
Okay, ada berapa minit lagi? Kita main sedikit game. Okay, main sedikit game sebagai satu interaktif lah. Okay. Okay, so pergi kepada Quizy. Okay, kita hari ini kita main game untuk bab satu lah. Okay, bab satu. Bab satu. Okay, sekejap ha. Okay, Quizy. Alamak, benci. Okay, semua pernah main Quizy tak? Okay, so kita main secara live, kita tengok siapa yang paling banyak markah. Okay, dia macam Kahoot lah. Okay, so sekarang first anda pergi kepada ini. Okay, pergi Internet Explorer atau pergi Google Chrome. Okay, tekan link ini. Okay, saya copy ya, copy kepada kita punya chat. Okay, anda tekan ni. Okay, yang ini copy. Okay, copy the link ah, copy. And then copy this one. Okay, and then you buka you punya Firefox atau the Explorer. You tekan ni. Dia masukkan you punya nama. Okay, masukkan nama anda. And then tekan start game. Okay, Nabiha dah join lagi. Yang lain. Okay, Juming pun dah join. Wen Xing pun dah join. Wen Xing. Wen Xing ada kat sini ke? Yan Yu Fan 是谁啊？小贝袁一范啊？lagi siapa? 8 orang. Kita ada berapa orang? 10 orang kan? Sepatutnya ada 10 orang. Siapa lagi belum join? Nabihada Weixiang. Heng Weixiang belum join. Mavis pun belum join. Mavis dah join belum? Mavis. Seorang lagi, Mavis. Maybe it's the offline.
Okay, so okay, good. Okay, sekarang semua dah ada kan? Okay. So, are you ready? Okay, saya akan tekan start dah. Okay, 3, 2, 1, go. Start.
Okay, Brian, saya tahu sudah. Ada dua orang lagi, Nabila dengan Jermaine belum habis. Okay, tinggal seorang lagi, Nabila. Come on, Nabila, cepat. Dalam nombor 4. Tanya. Okay, alright. So kita jumpa hari Ahad lah. So itu sahaja daripada kelas hari ini. Dan kita akan jumpa lagi pada hari Ahad. Okay, hope you have a happy weekend. Dan see you again.